Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan kesyukuran kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita menghadiri majlis pembacaan Kanzu Sa'adah wa Rasyad, Kanzu Sa'adah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, menjadi satu ketetapanlah bagi masyayikh dalam mengingatkan para ikhwannya supaya hendaklah kita berzikir ketika waktu lapang dan berfikir ketika kesempitan dan memuji Allah dalam setiap keadaan. Jangan sampai kita meninggalkan wirid kita. Terutamanya kadang-kadang ada orang terlampau sangat nak beradab, maknanya bila melaksanakan zikir dia tak tengok keadaan dia. Kadang-kadang tidak dinafikan kita banyak waktu kita bekerja di luar ataupun menghadapi perjalanan yang panjang, jadi kena ada orang kata satu sikap yang bijaksana lah dalam menyusun wirid kita. Mungkin kita tak dapat laksana secara adab, tak ada masalah untuk tuan-tuan melaksanakan dalam kenderaan, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan, maknanya kita tidak meninggalkan wirid kita supaya dapat kita memastikan kita dalam landasan yang betul lah tujuan kita bertasawuf dan bertarikat, iaitu untuk mendapatkan takwa dan istiqomah tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya muliakan, malam ni kita akan baca Kanzu Sa'adah ini sikitlah untuk kita jelaskan bahawa Kanzu Sa'adah ini pernah dipimpin oleh Said Ibn Idris yang ketika itu merupakan Syekh Tarikat Idrisiyah yang melantik Syekh Murtadha bin Haji Ahmad. Beliau pernah berkunjung di Madrasah Sa'idiyah sekitar tahun 1999, yang ketika itu Pondok Rasah sedang akan mengadakan khun sempena Syed sempena Syekh Haji Ahmad yang merupakan ayahanda kepada Syekh Murtadha. Jadi ketika itu Syekh Murtadha minta supaya Syed Ibn Idris, Syed Ibn Idris ni nama betul dia Syed Ahmad bin Idris. Tetapi kalau tuan-tuan pergi ke Sudan, terutamanya di kawasan Khurtum yang kini dipimpin oleh anak andanya iaitu Syed Hasan, di sana beliau lebih dikenali sebagai bin Idris ataupun Ibn Idris lah. Jadi pada malam hul tersebut, Syed Ibn Idris telah membacakan telah memimpin ikhwan kita dengan menggunakan zikir Kanzu Sa'adah ini. Jadi Kanzu Sa'adah ini juga merupakan satu kaedah lah yang kita boleh gunakan sebagai untuk majlis zikir hul. Kalau kata kita nak buatlah tuan-tuan, tetapi memandangkan ikhwan kita masih lagi belum orang kata maklum lah, bukan semuanya maklum, ada yang maklum, ada yang masih lagi orang kata tertanya-tanya zikir apa ni ustaz. Sikitlah saya nak cerita bahawa zikir ini sebenarnya adalah satu wirid yang diamalkan oleh Syed Ahmad bin Idris, pengasas kepada tarikat itu, yang ketika itu pernah para ikhwan dia tertengok satu ketika tuan guru ni dia asyik dalam keadaan diam di antara maghrib ke isyak. Jadi orang pun tertanya-tanya apa yang diamalkan oleh Syed Ahmad bin Idris. Jadi Syed Ahmad bin Idris ni dia banyak zikir dia diam tuan-tuan, orang kata dalam kata sir, senyap. Jadi selepas saja tuan guru melaksanakan zikir tersebut, anak-anak murid ni semua datang berkumpul bertanya. Jadi bila dijawab bahawa zikir yang dibaca adalah Kanzu Sa'adah, secara ringkasnya bolehlah kita katakan himpunan lah zikir dan juga wirid-wirid yang ada dalam tarikat Ahmadiyah. Di antara wirid-wirid yang utamanya seperti Salawat Azimiyah, Tahlil Khusus, Istighfar Kabir. Kemudian kalau tuan-tuan pernah melihat ataupun beramal zikir ini, maknanya zikir ini terdapat juga zikir-zikir peningkatan kerohanian. Yang kita tahu bahawa Syed Ahmad bin Idris ni dia pernah berbai'ah, dia ambil bai'ah tarikat Khalwatiyah, dan Khalwatiyah ni dia ada peringkat kerohanian, ada tujuh zikir yang dia baca lah. Di antaranya zikir La ilaha illallah, zikir Allah Allah, dan bolehlah kita selak nanti dalam kitab Kanzu Sa'adah ini. Jadi amalan ini tuan-tuan pernah dibawa oleh
Syekh Soleh Al-Ja'fari yang merupakan Syekh Tarikat Ahmadiyah di Mesir, Kahirah, ataupun berdekatan dengan kawasan yang dipanggil Husain lah, di Rosat, tuan-tuan. Maknanya ketika Syekh Soleh Al-Ja'fari merupakan pensyarah di Universiti Al-Azhar, dikatakan bahawa Kanzu Saadah ni dibaca di Masjid Al-Azhar selama hampir 50 tahun lamanya, tuan-tuan. Jadi maknanya masyarakat di Mesir pun sebenarnya pun makruf maklum bahawa amalan ini juga dibawa ketika Syekh Soleh masih hidup. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya muliakan, dalam zikir ini terdapat juga selawat Arba'ata Asyarah, selawat 14. Mungkin bukanlah semua selawat itu dibaca, sebahagiannya dibaca. Sebahagian wiridnya dibaca, di antaranya selawat 4, selawat kunhi, dan ada juga dibaca selawat orang kata ya kamilazat, saya lupa dia punya nama tu, ya kamilazat ya jamilah sifat. Jadi mungkin ada wirid-wirid yang insyaAllah lepas ni kalau kata kita baca, kita yang biasa kita baca, insyaAllah lah kita baca laju lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan marah lah saya baca laju. Tetapi ada wirid-wirid yang mungkin jarang-jarang kita baca, saya cuba untuk perlahankan supaya kita sama-sama dapat baca. Yang penting sebenarnya malam ni saya nak latih tuan-tuan bacalah. Bukanlah saya nak minta tuan-tuan baca pada tiap-tiap malam, bukan. Yang ini wirid ni tuan-tuan susunlah. Mungkin boleh jadi sebagai wirid mingguan ataupun dua minggu sekali, ataupun kalau tak mampu juga ikutlah Ustaz Asif ni sebulan sekali, tak ada masalah. Yang penting ada wirid-wirid yang kita minta tuan-tuan amalkan ataupun tuan-tuan dapat daripada Syekh Murtada, yang itu tuan-tuan kena laksanakanlah. Kalau ada orang tanya kadang-kadang tuan-tuan, Ustaz, kalau saya nak maintain je baca selawat azmiah je boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dia nampak tiga je. Tapi sebenarnya memang yang tu paling besar tuan-tuan, kita nampak komand apalah daripada dulu masuk tarikat sampai sekarang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma siyam wa muah. Apalah bertahun-tahun ambil tarikat, itu yang dibaca. Tapi bila kita tanya berapa banyak baca tuan, 100. Kata 100 anda tu. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buatlah zikir la fikul lamhatin tu tiap-tiap hari 100. Dan sebenarnya bagus bila dibaca 100. Maknanya dalam tempoh 2 tahun dia khatam 70,000. Kalau dia baca fikul lamhatin tu 100, maknanya dalam tempoh 2 tahun khatam dia. Sebab sebenarnya selepas kita dah tamatkan zikir la ilaha illallah, zikir fikul lamhatin, surah Ikhlas, sepatutnya tiga-tiga zikir ni kita baca, tambah satu lagi zikir Allah Allah. Tetapi ada orang dia nak jadikan zikir Kanzu Saadah ni utama, terpulanglah. Barangkali dia ada banyak masa. Saya ambil zikir ni tuan-tuan daripada Syekh Murtada. Ketika saya minta izin daripada Syekh Murtada untuk baca, apa dia kata kepada saya? Dia kata, Asif, kalau kau ada kelapangan, kalau kau betul-betul ada kelapangan, kau bacalah. Jadi saya tanya, ada tak waktu-waktu baca? Tak. Dia kata, kalau kau ada kelapangan, kau bacalah. Jadi kalau tuan-tuan tanya pada saya, itulah jawapan yang saya nak ingatkan pada tuan-tuan. Cumanya kalau kata tuan-tuan baca pada hari Jumaat, tuan-tuan baca pada hari Khamis, tuan-tuan baca pada hari Isnin. Ingat tiga hari ni. Hari Isnin, masa bila hari Isnin, Ustaz? Maknanya selepas maghrib, kita ikut malam apalah, kita ikut takwim hijrah lah, jangan ikut takwim masih. Dia start daripada hari Ahad, maghrib, sampailah ke hari Isnin. Maknanya yang itu hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat, kena baca komplit. Maknanya kalau kata wirid Asra Azamiyah dalam tu, dia kata tiga lah tuan kena baca. Jadi tuan-tuan akan tahu kenapa saya pilih ini. Sebenarnya pada malam ni dia terikat untuk kita nak baca, sama ada kita baca ikut bilangan dia yang betul ataupun kita nak kurangkan dari segi bilangan, tak ada masalah.
Yang ini kita berdasarkan pandangan almarhum Syed Muhammad Ali Yamaniyah, cicit kepada Syed Ahmad bin Idris. Dia kata bila kata baca wirid Kanzu Sa'adah ni, pengamalan Kanzu Sa'adah selain daripada 3 hari tu, maknanya diberi kelonggaran lah untuk baca tak mengikut bilangan.